pacaran. Kamu siapa yang undang? Penyusup gelap. Penyusup. Pergi gelap. Kamu. Hey, pergi. Jawab Neng, yang pernah abang bilang, kan abang udah nembak ke Neng, tinggal nunggu jawaban. Kalau Neng suka langsung aja terima, kalau enggak suka juga terima aja. Please jangan ditolak, abang gak sanggup dengernya. Cinta soal hati bisa bikin mati, abang akan janji gak nyakitin hati. Abang pengen segera kita bisa rekonsiliasi. Bayangin aja Nek. Bye bye, tinggal lu coba. Terjawab Neng, yang pernah abang bilang, kan abang udah nembak ke Neng, tinggal nunggu jawaban. Abang takut ditolak cintanya sama Neng. Ayo dong Neng buruan, kita mulai pacaran. Neng suka langsung aja terima, kalau enggak suka juga terima aja. Please jangan ditolak, abang gak sanggup dengernya. Cinta soal hati bisa bikin mati, abang akan janji gak nyakitin hati. Abang pengen segera kita bisa rekonsiliasi. Cinta sejati yang selalu kita cari, bukan sebatas yang ingin mati. Semua pasti pakai rasa di hati, karena itulah jadinya cinta sejati. Jangan takut dari pasaran, takutnya nanti yang tak bisa jadi pegangan. Jangan salah pilih Neng, pilih abang aja Neng, yang berani ngawin kan cuma mereka ini. Nah, halo guys. Nah, kita hari ini lagi membuat sebuah video klip musik dari Denny Cagur, Rekonsiliasi Hati bersama Agus Ditayang. Oke guys, pasti tahu kan ya? Pasti tahu yang di Depok dan kita banyak nih. Ya, ada yang selewat, ada yang mendukung dan ada yang tidak mendukung juga ya. Nah, para pendukung dulu ya. Nah, yang enggak mendukung enggak usah dikenalin. Enggak perlu. Namanya siapa ya? Oh, Ica turut mendukung acara ini. Aku suka. Nah, di sini Ica kayaknya aku lihat ini seru sekali nih. Menurut Ica bagaimana nih tentang hal ini? Gimana ya? Seru banget deh. Pokoknya seru banget. Dan kontennya keren-keren. Wah, Ica. Wow, aku suka. Maaf, nama kamu siapa ya? Nama aku Kiki Rizky ya. Kiki Rizky ini salah satu pendukung acara ini. Boleh kan kita minta pendapat dari Kiki Rizky tentang hal ini? Kiki Rizky, aku mau bicara sebentar. Iya. Eh, kamu siapa? Ini bawa. Tentukan aja Kiki Rizky. Menurut Kiki Rizky, acara ini momennya bagaimana nih? Seru banget, asik banget. Dan mereka yang joget bareng.
keluarga baru sih. Jadi Oke. Terima kasih. Welcome to Muragen. Kita lanjut peserta selanjutnya. Aku ketemu satu lagi peserta pendukung acara ini. Maaf tuh Dokwen aja, nama kamu siapa ya? Nama saya Sasa Karista. Sasa Karista. Iya, I'm loving lu ala 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 lalo. Kak Karista, langsung aja nih, maaf sebentar saja nih Kak ya, mempersingkat waktu. Menurut Kak Karista, acara ini gimana, seru atau seru dong? Seru sekali. Apalagi ada Pak Agus Cita. Wow, aku suka sekali, terima kasih ya. Penting kalau kamu ada duit dia pasti mau berteman sama kamu. Kalau kamu nggak ada baik-baiknya dia nggak mau. Baik kita berteman karena berteman itu tidak baik. Dan... Nah berikutnya coba dari kalian berdua kan sebagai pendukung acara. Iya. Yang mendukung siapa ya? Aku. Oh kamu. Kamu tidak. Oh kamu berarti tidak ya? Dia bagian konsumsi. Aku cenderung berterima kasih karena dia terlalu menghampiri aku memberikan kopi, minum-minuman. Aku terima kasih ya. Terima kasih sekali. Welcome to Muragen. Ini maksudnya gue Kang PU itu batu umum ngasih kopi. Nah berikutnya ada lagi nih. Mas Wawan. Mas Wawan. Tim lo nih. Nah. Wawan tertip. Aku suka. Pak Wawan jadi apa? Jadi ini namanya kalau di film itu namanya co-producer, co-stars. Aku berarti apa dong? Katanya jadi, pendukung-pendukung itu harus mendukung. Iya. Tadi ngedukung nggak? Aku ngedukung dong. Ngedukung kok acara? Ngedukung kok nggak kompak tadi? Ya tadi kan aku mulainya kompak. Kayak tendung kamu kok? Emang mulainya kompak? Tidak. Kamu tidak melihatnya, kamu tidak menyimak kan? Nah, kamu aja. Tapi tadi bener, Pak Cita menjadi sebagai tukang soto. Bener ya? Benar. Woy, itu peran. Ngomong-ngomong, Pak Cita emang udah biasa menjadi tukang soto apa gimana? Nah, kalau berbicara itu, ya cenderung aku belakang dulu memang orang tua aku penjual soto. Tadi katanya mau jadi pengamen kan? Pengamen. Terus memang, sampai sini, kenapa panitia, jadi tukang jangan, soto? Jangan salahkan diriku. Panitia mana, Gus Susan? Bukan, panitia yang membuat acara ini. Oh, Pak Dini. Dia ini, kita ya, di calling sebagai apa? Kita kata panitia, mana panitiaan di sini? Nggak ada kepanitiaan ini, mana ada panitia, emang ini ada lomba panjat pinang? Ini syuting video klip. Syuting video klip, nggak ada panitia. Ya maksudnya Pak, pembawa acara atau ya... Nggak ada MC dari tadi MC. Juga. Semacam persatuan mereka gitu, mereka mengadakan bersatu. Dengan bersatu dengan beberapa orang ya, satu Pancasila. Orang mukanya ini ya apa nyusup nih nyusup kita ya, nih seragam buat syuting aja deh, benar rapi rapi semua ini. Kamu apa kamu ini? Jadi apa ini, apa nggak jelas ini, muka sama baju belelan muka. Aku tukang soto Pak. Soto apa? Tukang soto apa di sini, nggak ada yang dagang soto. Karena ya aku juga cenderung berpikir dan berpikir kok mereka pada rapi, ganteng, make up, ya aku terima apa adanya gitu. Kesini yang ngundang siapa gitu aja deh. Kamu siapa yang ngundang? Nah, jelas kan? Aku yang ngundang, aku lihat orangnya, tapi cenderung aku tidak mengenal nama dan identitasnya. Ini video klip apa namanya? Video klip... Judulnya apa lagunya? Judulnya... Korelasi, apa? Korelasi, korelasi, cinta, korelasi cinta, apaan? Korelasi cinta. Kamu apa ya? Coba judulnya apa? Sintonisasi hati. Salah juga kamu? Rekonsiliasi. Ah, oh, ini benar. Artinya apa coba? Rekonsiliasi itu ya kalau aku berbicara tentang rekonsiliasi di sini aku mengingatkan akan dua hal. Pertama, perseteruan terbatas yaitu koperasi. Koperasi. Perseteruan terbatas. Perseroan kalaupun mau perseroan. CP PT. Iya, perseroan. Orang PT. Dari PT mana? Apa hubungannya rekonsiliasi? Penyusup gelap. Penyusup. Pergi kamu. Hey, pergi. Tapi aku belum seragam tahu. Yang bener apa tuh? Udah. Gini-gini apa gini-gini? Kacau tuh. Pokoknya subscribe di sini, subscribe, yeah. Ya like. Terus nyalain lonceng, ya. Sama like juga. Subscribe and comment. Enggak. Udah diusir, udah diusir. Alhamdulillah baru aja kelar syuting video klip rekonsiliasi hati. Seneng banget, seru syutingnya tadi. Kita ngambil beberapa shot di luar. Nah ini baru banget kelar. Thank you buat teman-teman yang udah ikutan di video klip. Ada Mas Wawan Timlo, Kak Ajul Jiung, Mas Agus Citayem, juga ada Ica, ada Kiki, ada Sasa Karisa. Terima kasih, pokoknya gak sabar buat ngelihat hasil jadinya.